kaitan dengan usaha. Sekarang kan ada anjuran kalau pun berjamaah ini boleh berjamaah dalam kondisi belum sampai pada zona merah. Diatur sahnya jarak 1 meter, artinya boleh begitu kan? Untuk sholat berjamaah di masjid. Jadi kalau ada anjuran, sahnya jarak 1 meter antara satu dengan yang lain, artinya boleh. Tetapi tetap memperhatikan apa itu zona merah. Bagaimana dengan pelaksanaan sholat berjamaah dengan sahnya jarak 1 meter? Jaga jarak dalam syarat ketika pandemi COVID-19. Merapatkan sah dalam syarat berjamaah hukumnya wajib. Merapatkan sah dalam berjamaah hukumnya wajib. Karena wajib harus dilaksanakan dalam merapatkan sah. Tetapi mana saat ini bukan berarti merapatkan sampai harus berdempetan. Ada keterangan mungkin sudah dibaca, dua lima sudah menerbitkan buku di 10 masalah yang satu di situ ada bahwa yang dimaksud adalah bukan merapatkan antara satu orang dengan badan yang lain, tetapi tidak memberi peluang anak-anak untuk lewat di antara satu. Jadi merapatkan sah bukan berarti harus berdempetan, tetapi tidak memberi peluang kepada anak-anak untuk lewat di antara saat itu. Kita bisa bayangkan seperti yang sudah kita lakukan sebagaimana biasa. Dan perlu juga saya sampaikan bahwa rapatnya barisan dalam latihan tadi itu bagian dari kesempurnaan sholat berjamaah. Hanya ada makna yang perlu kita juga dalam, yaitu pernyataan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Istau wa latah tariku patah tarifa ulu." Ini maknanya. Jika sah sudah tidak sejajar, tidak rata kelompokmu itu, maka ini yang dikhawatirkan, tidak bersahnya hati, bukan lebih saja. Sementara mana lebih luasnya saat dalam perjuangan, jika sudah tidak lagi tapi maka makna luasnya perjuangan umat Islam sulit tapi jika sulit hatinya, maka jangan berharap bisa mendapatkan kemenangan. Makanya Rasul saya tadi periksa dulu, setelah dianggap beres, tak? Nah, dohirnya dan hati insya Allah bisa bersah, baru Rasul memulai takbir. Karena itu bagi imam dalam memeriksa dulu, jika sah belum rapi, maka dalam rapikan dulu. Saya sering menyampaikan karena masih banyak terjadi di kita bahwa kenyataan rapinya berjamaah kurang diperhatikan, malah seringkali komat didahulukan. Sementara siapa yang akan jadi imam belum jelas, akhirnya saling berlawan. Nah ini tidak benar ya, apalagi dikaitkan dengan
ini kafinya sab dengan makna perjuangan ini kelihatan sekali tidak rapinya barisan dalam perjuangan. Karena itu jangan dulu koma sebelum jelas siapa ini. Malah yang dicontohkan oleh Rasulullah, imam sudah, calon imam sudah jalan. Diperiksa itu saatnya. Setelah beres, baru ini yang berhak menyuruh, silakan koma. Dikitakan panggung tua, tapi jangan pakai alasan pasal kelompok. Dalam hal ini. Jadi diperiksa dulu. Kalau dikitakan kadang koma. Setelah koma, belum jelas hari kelompok. Ya terpaksa dari imam. Secara hukum sah, tetapi tentu dari sisi tertib ini tidak benar. Harus tertib dulu ya. Jadi mulailah dari sekarang tertib. Karena ini punya makna luas. Tertibnya barisan dalam perjuangan menegakkan kalimat hukum. Makanya dirasakan sampai sekarang pengaruhnya sulitnya karena dimulai dari syarat pun sudah tidak tertib. Ikhwatul iman rahimakumullah. Jadi yang berhak menyuruh nanti ini akan menjadi imam. Kita kadang-kadang tidak komat menyuruh yang lain, komat berusia. Jadi adalah minimal sudah siap imam untuk mengimami, jangan sampai saling dorong gitu ya. Nah ini gambaran jawab terima teman-teman. Bagaimana kalau dengan sab seperti tadi yang agak berjauhan sampai jarak 1 meter gitu ya. Nah di sini juga perlu saya sampaikan ada keterangan yang menyatakan bahwa disebut munfarid tidak karena berjamaah ikut imam. Disebut berjamaah tidak karena tidak sesuai dengan aturan shaf yang ditetapkan. Ini masalah yang perlu ya. Jadi jika kita mau sholat berjamaah, dapat ikuti aturan sholat berjamaah. Nah, bagaimana kalau dalam kondisi seperti tadi zona merah? Kalau tidak bisa berjamaah, munfarid itu jangan sampai berjamaah tidak, munfarid itu tidak. Disebut munfarid karena ikut berjamaah, disebut berjamaah tapi sendiri. Makanya lebih baik munfarid saja kalau memang tidak bisa dilakukan berjamaah sebagaimana mestinya. Diwatiman berkumpul. Dari paparan-paparan ini kiranya mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi dari persoalan-persoalan yang sedang sulit kita hadapi sekarang ini, tetapi ibadah kepada Allah tetap hukumnya wajib, harus dilaksanakan menurut kemampuan yang ada. Jangan sampai dengan alasan ini justru malah meninggalkan kewajiban dengan alasan kondisi ini. Jangan sampai malah jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.